Cikodam. Cikodam Lumas. Cikodam Lumas. Iya. Yeah. Cikodam, Cikodam. Apa kita kada yang main di sini? Apa ya? Kada tahu orang kam. Misi Mas. Oh, re. Bapak bo re. Jangan jauh ikut roti ya. Dihabiskan dulunya roti. Pertama dibuka. Tutorial makan roti dulu. Kita datang ke sini tadi kayak apa? Kita ke sini tadi naik mobil. Nah, apa? Bandir lah anjir. Speak English please. See you. Tolong. Cek kodam. 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 Foto namanya siapa? Kirim foto profil. Tato kok. Dua, tiga. Satu, dua. Oh, ulang. Yuk, ikam dua, masih dua. Satu. Satu. Woi, lambat. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Yuk, ikam nutupinya, yuk. Oke, apa tuh? Apa tuh? Kenapa kotak? Kenapa botol? Kenapa kotak? Kenapa pak? Ini kurang ajar sekali ya, karena dari pantai sebelah tapi visit ke pantai sebelahnya lagi tanpa bayar. Jadi kita cuma bayar di sana, tapi kita nggak bayar, tapi kita mau visit. Apa nih? Ya, kita sudah di sini dari malam dan nuansanya, udah capek, nuansanya main lah kayak liburan walaupun ya banyak pikiran. Dan kalau lihat di sini sih mereka masih ngantuk. Masih ngantuk bisa nonton bola ini capek juga. Guys. Dan dia sangat indah, menyenangkan. Fun. Tapi banyak kan depan. Dah diam. Yo, for the fun. Dah. Kita akan menuju ke air terjun Kalap ya guys ya. Mari ikut kita. Oke guys, kita sekarang kita berada di
Air terjun tebing kalap. Air terjun merah lah. Oke. Okay. Kita saksikan keseruan yang lain. Wais. Kita sudah di air terjun kalap dan apa namanya cukup sunyi dan apa ya apa yuk ya menyenangkan lah menyenangkan liburan di sini cobain aja ya kurang. Tapi ya apa nama air terjunnya kayak nggak di Jawa sih, kalau di Jawa kan kayak di sini kayak apa ini warnanya warna air gabut teh. Air gabut jadi kayak agak kecoklatan, tapi better sih datang ke sini ya, itu memang ciri khas Kalimantan. Makanya cobain ke Kalimantan, bro. Let's go ke sini, bro. Ke Kalimantan. Berani beda dari yang lain. Kira kita sedang menunggu hutan kembar Kalimantan. Wais. Yo, barang-barang, yo. Oh.